kita lagi mau cek kaki-kaki di mobil R3 tahun 2012. Apakah masih ada kendala atau tidak? Biasanya kendala-kendala yang muncul itu di bagian apa, Mas? Ya, ini bagian dia rack steer sama link stabil. Oh, seperti itu, Pak ya. Kalau mobilnya ini termasuk udah tua soalnya. 2012 itu kalau untuk suspensi shockbreaker, ball joint, long terot belum. Oh gitu ya. Tapi kalau udah kayak rack end sama link stabil itu biasanya yang kena duluan. Oh iya. Tapi ini termasuk masih kilometernya masih anu, Mas. Soalnya ini masih 50 asli, 50 asli. Ribuan. Berarti jarang pakai juga. Iya, ya. Jarang pakai juga. Mungkin anu, Mas ya. Apa itu yang paling rentan sendiri apa, Mas, kalau kilometer segitu biasanya? Biasanya di link stabil. Oh, link stabil ya. Biasanya di link stabil karena stabil. Oh, iya. Soalnya ini pemakaian biasanya itu di jalan pedesaan, Mas. Jadi agak rusak gitu jalannya. Ya, kita akan tes coba ya, Mas ya. Ya, ini tes dulu entar apa yang kerasa gitu, Mas ya. Kerasa di stabilnya atau di rack end-nya. Oke. Ini proses pelepas roda untuk cek link stabil. Pengecekan link stabil udah oke, Mas ya? Oke, Mas. Kira-kira ini link stabilnya nggak masalah berarti, Mas ya? Sudah nggak masalah ini. Oke. Ini dilanjut pengecekan selanjutnya, Mas ya? Iya.